Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Widya Channel. Di kesempatan hari ya teman-teman, hari cerah ini saya kedatangan sama Yamaha Xeon mati mendadak. Jadi dibilang konsumennya matinya pas lagi mati mengeluarkan suara nembak dan mengeluarkan asap ya teman-teman di bagian telepon. Jadi di kesempatan hari ini kita akan berbagi yang keadaan mati ya teman-teman, tidak mau hidup. Jadi buat teman-teman yang mana berada, salam sehat selalu dan dimudahkan rezekinya di hari ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, silakan aja like, subscribe, dan komen, dan share juga sebanyak-banyak ke sosial media ya teman-teman. Buat teman-teman setia saya, terima kasih sudah menonton video-video saya. Semoga video-video saya ini berkembang dan saya semakin semangat buat konten-konten yang bermutu. Oke teman-teman, langkah pertama kita langsung aja buka tutup bagian deksel ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah melihat klepnya ini sepertinya kepadatan di bagian klep minyak ya teman-teman. Jadi kita harus melakukan penyetelan klep. Kita coba dulu langkah pertama ya teman-teman, apakah bisa pulih kembali kereta ini. Kita belum tahu, langsung aja kita setel. Saya akan longgarkan sedikit ya teman-teman. Coba kita lihat dulu. Oke teman-teman, sepeda motornya nyala. Jadi kita sudah tahu di mana letak kerusakannya. Ini kemungkinan besar kena di bagian setting klep ya teman-teman. Jadi setting klepnya itu sudah terlalu dalam, otomatis klepnya semakin padat. Tapi kita belum tahu konsumennya apakah mau setting ulang atau kita bongkar ulang. Kita belum tahu juga. Tapi inti permasalahan pertama sudah kita temukan. Dan ini langsung aja kita rapikan kembali, kita cocokkan lagi setelannya, langsung kita pasang aja, dan kita akan tunggu nasabahnya kelanjutan videonya ya teman-teman. Saya belum tahu juga ini apakah mau kita bongkar juga atau memang dinyalakan aja, saya juga belum tahu. Tapi yang inti pertamanya kereta ini sudah nyala dan saya akan rapikan kembali dan saya akan tutup ya teman-teman. Ini udah saya beresi, setelan klepnya udah pas ukurannya, jangan terlalu padat ya teman-teman, karena kalau padat itulah terjadi susah hidup ya teman-teman. Jadi langsung aja kita pasang tutupnya. Terlebih dahulu saya sudah bersihkan dan saya sudah kencangi baut setelan klepnya. Pastikan itu jangan ada yang longgar lagi ya teman-teman. Langsung aja saya pasang tutupnya. Thank you.
ruangan ini sudah saya rapikan semua, sudah kita pasangi boxnya, sudah kita pasangi semua tutup-tutupnya. Jadi mengurangi rasa penasaran kita, mari kita coba sekali lagi dan kita geber-geber. Apakah ini motor sudah normal kembali? Mari aja langsung kita selani kunci kontaknya terlebih dahulu, lalu langsung aja kita engkol. Karena di mimik starternya ini ada permasalahan ya teman-teman. Oke, sekali engkol ya teman-teman, jos. Langsung aja saya matikan. Oke, buat teman-teman dimanapun anda berada, jadi sudah ketahuan cara ngatasi kereta Mio, Mio Soul, Xeon yang mati mendadak di jalan ya teman-teman. Langkah pertama, teman-teman harus pastikan dulu kompresnya padat atau tidak. Baru langkah kedua, setelah sudah ketahuan kompresnya lemah, maka kita langsung buka aja di bagian tutup klep dan kita setel klep kembali ya teman-teman. Itulah langkah satu dan langkah duanya ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan langsung berpikiran negatif di klep bengkok atau yang lain-lain. Alangkah baiknya teman-teman langsung aja cek di bagian setelan klepnya teman-teman, karena penyakit kebanyakan Mio ini ada di bagian klep. Mio, Mio Soul, Xeon ada penyakitnya di bagian klep ya teman-teman. Jadi ini motor sudah nyala. Kalau motor ini nyala seperti ini, keadaan 2 hari dia sudah normal atau 3 hari 2 hari ngulah kembali tidak mau nyala lagi, berarti permasalahan ada di settingan klep ya teman-teman. Jadi langkah berikutnya teman-teman harus bongkar di bagian deksel dan teman-teman harus bawa ke bengkel bubut, ataupun teman-teman bisa pasang sendiri. Teman-teman bisa setting kembali ulang, setting ulang kembali ya teman-teman di bagian settingan klepnya teman-teman. Jadi itulah dia permasalahannya yang kedua ya teman-teman. Jadi sampai sini teman-teman sudah paham semua cara ngatasi Yamaha Matic ini mati mendadak ya teman-teman. Oke, langsung aja saya akhiri video di sore hari ini. Semoga video saya berikan ini, konten-konten yang saya buat ini bermanfaat buat teman-teman dimanapun anda berada. Dan jangan lupa teman-teman yang baru gabung, silahkan aja langsung klik subscribe-nya dan like-nya, dan silahkan aja langsung share sebanyak-banyak ke sosial media anda ya teman-teman. Oke, buat teman-teman setia saya, terima kasih sudah menonton video saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dimanapun anda berada. Langsung aja saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam otomotif.